kira-kira 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Jadi Mei. Mei ya? April. April. April bukan? April. April Mas, nggih, April. Ceritanya pripun Mas untuk memulai ini? Awalnya awalnya dulu. Mas Tarut itu anu, dulu itu ya cuma kayak guyon-guyonan. Jadi dari Pak Duko sama kakak saya sama Mas Yoyo itu sama tokoh-tokoh masyarakat ya Pak. Itu anu guyon-guyonan nek nggawe wisata kono kepiye. Jadi ini akhirnya jadi kenalan terus akhirnya anu ya Mas. Masyarakat dikumpulke terus sama Pak RT Pak. Pak Duko kompak terus bangun ini akhirnya anu. Lalu untuk pengunjungnya sendiri Mas, antusiasnya bagaimana? Wah, sangat luar biasa nek. Pengunjungnya sangat banyak. Apalagi pas puasa lebaran ini sangat banyak sekali. Poin meledak Mas. Kita kan kemarin didatangi dari Ketua Pengurus Kelurahan sama Pak Kades dan mereka kan mempunyai apa ya respon yang sangat bagus. Dan nantinya kita kan Pengurus sini nanti kerjasama sama 4 objek wisata satu kelurahan terus nanti dapat SK Kades nanti kerjasama sama Dinas Pariwisata. Ini 100% baru swadaya masyarakat. Swadaya. Jadi tadinya ini dari pendapat-pendapat atau keinginan teman-teman dari perantau, dari yang kampung, terus nanti tadinya kita mengadakan rapat terus ternyata sama punya keinginan yang sama. Akhirnya kita memutuskan untuk membangun tempat ini. Untuk rencana kedepannya bagaimana Mas? Apa ya, untuk rencana kedepan ya kita tentunya melihat respon dari pengunjung sendiri sangat antusias, kita otomatis akan meningkatkan fasilitas di sini, akan membangun ya gazebo, terus pendukungnya kamar mandi sama insya Allah musola akan kami bikin. Kalau dari pemerintah kecamatan belum, ini baru responnya dari kelurahan. Jadi untuk pihak kelurahan mendukung? Mendukung sekali. Nantinya mungkin menurut Pak Kades nantinya akan ya apa ya dibantu setelah tahun 2018 mungkin ada dana yang akan dikucurkan ke sini.